Selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan membincangkan tentang tugasan kajian kes tingkatan 5 ya, bagi penilaian PBD. Okay. Tugasan ini adalah wajib dilaksanakan oleh semua pelajar SPM. Ya. Satu tugasan di tingkatan 4 dan satu tugasan di tingkatan 5. Okey, kita lihat tugasan anda untuk kali ini adalah tugasan kajian kes tingkatan 5, 2021, soalan. Tema dia adalah Malaysia dan masa depan. Okey, standard kandungan, Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen. Tajuk, pengukuhan kedaulatan negara. Pernyataan masalah, pemerintahan beraja merupakan tradisi yang berakar umbi dan menjadi teras kewujudan kerajaan Melayu. Okey, buktikan. A. Nyatakan latar belakang pemerintahan beraja dan demokrasi berparlimen. B. Bagaimanakah bermulanya sejarah dan kedudukan institusi Majlis Raja-Raja. Dan C. Keunikan amalan demokrasi berparlimen membezakan Malaysia dengan negara demokrasi yang lain. Jelaskan. Okey, kemudian ada rumusan. Ya, jelaskan satu peranan warga Malaysia dalam mengekalkan institusi beraja di negara kita. Okey, kamu jangan bimbang. Kalau kamu perhatikan tugasan kajian kes tingkatan 5 ini ya, saya bukan saja memberikan tema dan juga penyataan masalah, tetapi saya sudah sediakan perkara yang perlu kamu bincangkan di dalam kajian kamu. Okey, iaitu A. Nyatakan latar belakang pemerintahan beraja dan demokrasi berparlimen. Maksudnya di dalam kajian kamu nanti ya, kamu boleh nyatakan latar belakang pemerintahan beraja dan demokrasi berparlimen. B. Bagaimanakah bermulanya sejarah dan kedudukan institusi Majlis Raja-Raja. Dan C. Keunikan amalan demokrasi berparlimen membezakan Malaysia dengan negara demokrasi yang lain. Jelaskan. Di sini kamu akan buat kajian. Kerana A, untuk A, kamu boleh dapat maklumatnya dalam buku teks. Begitu juga dengan maklumat B, kamu boleh dapatkan di dalam buku teks. Tetapi untuk maklumat C, kamu tidak boleh dapat dalam buku teks. Kamu boleh lihat dalam buku-buku yang ada membincangkan tentang tajuk-tajuk yang berkaitan. Ya, ataupun mendapatkan maklumat dalam internet. Ya, okey, kamu boleh dapatkan. Okey. Okey, apa yang perlu kamu buat? Okey, untuk soalan C, keunikan amalan demokrasi berparlimen membezakan Malaysia dengan negara demokrasi yang lain. Ya. Jadi bermaksud di sini, ambil perhatian, ya, tolong ambil maklum, kamu boleh catatkan, ya, kamu ambil Malaysia, ya. Malaysia merupakan sebuah negara demokrasi, ya, tetapi kita ada jenis demokrasi. Ada 8 jenis negara demokrasi di dunia. Okey. Okey. Jadi kamu ambil contoh, kamu terangkan tentang Malaysia dan kamu ambil satu sahaja negara lain yang mengamalkan demokrasi, tetapi apakah bentuk demokrasi negara tersebut dan jelaskan. Ya, maksudnya kamu bezakan, buat perbandingan Malaysia dengan sebuah lagi negara lain. Ya, dia ada macam-macam negara demokrasi ya. Ada 8 ya, contohnya kita ada demokrasi langsung ya. Seperti yang diamalkan oleh negara New Zealand, kita ada demokrasi tak langsung seperti yang diamalkan oleh Korea Selatan, Amerika, India. Ya, kita juga ada demokrasi berparlimen seperti Malaysia. Ya, okey, kita ada demokrasi Islam seperti negara Iran, Afghanistan, Pakistan. Ya, kita ada demokrasi otoriter seperti di Jerman. Ya, ada macam-macam bentuk demokrasi. Kamu boleh pilih mana-mana satu negara di dunia dan kamu boleh buat sedikit kajian dan bezakan di antara Malaysia dengan negara tersebut, ya, sistem demokrasinya. Kemudian ya, kamu akan buat rumusan, ya. Dalam rumusan ini telah dinyatakan apa yang perlu kamu buat dalam rumusan itu, dah dinyatakan, saya dah nyatakan. Jelaskan satu peranan warga Malaysia dalam mengekalkan institusi beraja di negara kita. Okey, dalam rumusan kamu tersebut nanti ya, kamu kena nyatakan peranan kamu ya dalam mengekalkan institusi beraja di negara kita. Okey, jadi tak perlu pening-pening kepala, semua maklumat ataupun penyataan telah saya berikan. Ya, kamu hanya cari sahaja. Okey.
Ini adalah soalan bagi kajian kes. Okey, sekarang ini kita lihat, ambil perhatian arahan kepada pelajar. Okey, arahan kepada pelajar. Okey, kajian kes dekatan 5 ini wajib dilaksanakan oleh murid dalam tempoh 2 minggu dari tarikh taklimat kajian kes sejarah dekatan 5 tahun 2021. Ini bermaksud kamu ada masa 2 minggu dan saya tetapkan, ambil catatan, saya tetapkan pada 3 hari bulan 10 nanti kamu akan hantar tugasan ini apabila kita bersemuka. Sekiranya kita tidak dapat bersemuka, saya akan minta kamu untuk hantar di dalam Google Classroom. Okey, nanti saya akan sediakan tempat untuk kamu hantar. Okey, tapi setakat ini kamu kena hantar pada 3 hari bulan 10. Okey, kita akan lihatlah perkembangan nanti ya. Okey, B. Laporan kajian kes hendaklah ditulis tangan atau di-type. Proses penulisan dilaksanakan dalam tempoh PDPR serta perlu dibentangkan. Okey. Maksudnya di sini, kamu boleh tulis tangan kalau kamu tidak ada komputer, ada masalah nak gunakan komputer untuk di-type, kamu boleh tulis tangan. Tetapi saya menetapkan pelajar mesti type lah, mesti type kecuali dia tak dapat. Okey, dia kena tulis tangan. Okey, pilihan pertama adalah di-type Okey, untuk pembentangan, saya rasa kita tak sempat untuk buat pembentangan. Okey, tetapi tengoklah kalau untuk menaikkan markah, mungkin saya akan panggil kamu untuk buat pembentangan. Okey, mungkin. Okey, C, aktiviti mencari dan mengumpul maklumat boleh dibuat di luar waktu PDPR dan perlu mendapat bimbingan guru subjek. Maksudnya, okey, bila kamu nak mengumpulkan maklumat dan sebagainya di luar waktu PDPR lah, okey, dan kamu perlu mendapat bimbingan saya, guru subjek. Maksudnya, kamu boleh tanya saya lah, kamu boleh tanya saya, boleh tak bahan ini dan sebagainya. Tetapi sekiranya kamu dah pasti tentang bahan tersebut, tidak ada masalah. Sebab tadi saya dah jelaskan bahawa kamu boleh menggunakan buku teks untuk pembincangan soalan A dan B. Okey. D. Boleh menjalankan penyelidikan secara individu atau berkumpulan. Tetapi hasil kerja ataupun laporan kajian kes mesti dibuat secara individu. Okey, semua pelajar akan mendapat soalan yang sama. Kamu boleh berkumpul, kamu boleh berbincang dengan kawan-kawan kamu. Ya, kamu boleh berbincang dalam bentuk kumpulan. Tak kisah, satu ke dua ke tiga ke. Ya, tetapi kamu mesti membuat laporan secara individu. Pengumpulan bahan kamu nak buat bersama dengan kawan tidak ada masalah. Tetapi laporan mesti, setiap pelajar mesti buat laporan dia. Okey. Pelajar mestilah melaksanakan kajian kes mengikut prosedur kerja yang betul dan penulisan laporan kajian kes mengikut format penulisan yang ditetapkan. Okey. Pelajar jangan bimbang. Okey, oleh kerana kamu diberi macam seolah-olah kamu rasa macam kamu diberi last minute Tetapi semua bahan cikgu dah sediakan. Cuma kamu hanya cari untuk A, B, C itu sahaja, penyataan A, B, C itu sahaja, dan untuk kamu menulis laporan, cikgu sudah sediakan tapaknya. Macam mana kamu tak perlu bingung, cikgu sudah sediakan tapak, kamu hanya tulis saja nanti apa maklumat yang kamu dapat dalam ayat kamu sendiri. Okey. Murid dilarang, murid dilarang meniru, menyalin atau menciplak hasil laporan daripada mana-mana sumber. Okey, maksud saya rasa kamu boleh faham maksud meniru, menyalin atau menciplak hasil laporan. Menciplak ni maksudnya kamu ambil buku macam contohnya dalam buku teks saya, kamu ambil ayat dia sebiji-sebiji maksudnya. Tak boleh. Kamu kena tukarkan dia menjadi ayat kamu sendiri. Kemudian kamu di situ, kamu kena letakkan rujukan. Rujukan apa? Buku teks dan sebagainya. Okey. Contohnya kalau kamu ambil daripada internet, kamu kena tulis jugalah cara
rujukan tersebut. Saya akan ajar kamu pada hari yang kedua. Bagaimana kamu nak menulis rujukan. Ataupun menulis sumber. Okey, G. Murid hendaklah menghasilkan laporan kajian kes sendiri berdasarkan tema tajuk yang ditentukan oleh pihak sekolah. Mengikut soalan yang telah saya bagi tadilah. Tak boleh buat soalan lain. Saya dah tetapkan tema dan tajuk dan apa yang perlu kamu cari. Saya dah tetapkan. Buat itu saja. Tak payah pening-pening kepala. Okey, H. Penulisan pelaporan murid mesti mematuhi aspek tata bahasa. Gunalah bahasa Melayu yang betul. Pentafsiran, penilaian, proses kerja murid dilakukan sepanjang masa tugasan dilaksanakan. Maksudnya, bukanlah dalam masa 2 minggu itu 24 jam kamu kena buat tugasan ini. Tetapi maksudnya tugasan kamu itu mesti siap dalam masa 2 minggu dan kamu kena laporkan hari ini kamu buat apa, hari ini kamu kena buat apa. Jangan bimbang, cikgu dah sediakan dia punya tapak, nanti kamu tulis. Okey, J, pelajar memperakukan tugasan dengan menandatangani perakuan pada muka hadapan tugasan. Okey, jangan pening kepala, saya sudah sediakan tapak, nanti kita akan lihat sama-sama. Okey, kita tengok dulu format penulisan. Laporan kajian kes hendaklah ditulis tangan atau di-type. Ingat, cikgu nak di-type kali ini, di-type. Kerana apa? Lebih mudah untuk awak. Sebenarnya lebih mudah untuk awak dan terutama sekali sekiranya kita tak dapat bersemuka. Bersemuka pada awal bulan 10, saya akan suruh kamu hantar ke classwork. Okey, jadi dalam bentuk di-type adalah lebih mudah untuk saya semak. Tetapi sekiranya kamu ada kekangan, kamu boleh tulis tangan. Mestilah dibuat sekiranya di-type atas kertas size A4 berwarna putih. Tak boleh warna lain. Ataupun kalau kamu tulis tangan, kamu boleh menggunakan kertas kajang ataupun foolscap yang sekolah punya. Okey. Nombor 2, murid hendaklah menyediakan laporan kajian kes kurang-kurangnya 5 halaman bertulis termasuk jadual, sekiranya ada graf, sekiranya ada rajah, sekiranya ada gambar, rujukan dan juga lampiran. Sekiranya ada kamu kena sediakanlah ya. Okey, 3, penulisan sumber rujukan hendaklah mengikut format yang betul. Okey, bukan sebarang saja Okey, sumber buku teks bukan macam tu Dia ada cara menulis dia dan ini akan saya bincangkan dalam kelas yang kedua Dalam kelas yang kedua. Sila ambil perhatian. Okey, 4, penerangan grafik muka hadapan kajian kes adalah seperti berikut. Muka hadapan kajian kes mengikut contoh yang disediakan. Perlu dikokot. Apa dikokot? Maksudnya di stapler. Dan tidak perlu di ring binding. Maksudnya semua hasil kerja kamu nanti kamu perlu kokotkan maksudnya di staplerkan tak perlu ring binding. Saya tak mahu ring binding. Kokot satu saja di hujung di tepi di atas. Okey. 5, tidak perlu memasukkan senarai kandungan dalam laporan kajian kes. Kandungan tak perlu masukkan. Okey. Ingat kandungan tidak perlu masukkan. 6, perlu menggunakan font jenis Calibri dengan saiz 12. Jarak pembahagian antara ayat adalah 1.5 spacing dan kandungan keseluruhan teks disusun atur secara selari iaitu justify. Okey. Tak perlu kamu susah hati sebab saya dah sediakan tapak, semua ada dekat situ. Bila kamu type nanti automatik dia akan terus terus seperti apa yang yang dinyatakan di dalam nombor 6 ini Okey, format penulisan nombor 6 ini. Okey. Kita teruskan. Okey, ini adalah kandungan yang perlu ada di dalam kajian kes awak. Perkara yang perlu kamu kokotkan. Kokotkan ataupun staplerkan. Okey, 1 adalah tajuk. 2, jadual kerja. 3, objektif kajian. 4, kaedah kajian. 5, kerangka kasar. 6, pelaporan. Pelaporan.
untuk soalan 6.1 adalah soalan A. Yeah. 6.2 adalah soalan B dan 6.3 adalah soalan C. Okey. Apakah soalan-soalan tu? Kalau kita lihat dalam dalam tugas kajian case, okay, soalan A, ya. Yeah. 6.1 nanti kamu akan nyatakan. Nyatakan latar belakang pemerintahan beraja dan demokrasi berparlimen. Okey, 6.2 kamu akan nyatakan bagaimanakah bermulanya sejarah dan kedudukan institusi Majlis Raja-Raja. Dan yang 6.3 adalah keunikan amalan demokrasi berparlimen membezakan Malaysia dengan negara demokrasi yang lain, dan kamu beri penjelasan. Ya, maksudnya kamu membuat perbandingan tentang Malaysia, negara Malaysia, sistem demokrasi berparlimen di Malaysia dengan sistem demokrasi dengan negara pilihan kamu. Ya, sama ada Amerika. Dan nyatakan apa bentuk demokrasi negara tersebut dan ceritakan perbezaannya. Okey. Kemudian yang ketujuh, kamu buat rumusan. Okey, dalam rumusan ini mesti kamu nyatakan satu, peranan warga negara Malaysia dalam mengekalkan institusi beraja di negara kita. Mesti masukkan perkara itu. Kemudian seterusnya, selepas rumusan, kamu ada satu helaian untuk sumber rujukan. Dan sekiranya kamu ada gambar, ada graf, ada rajah dan sebagainya, kamu boleh letakkan di bahagian belakang sekali. Okey, ini bentuk isi kandungan. Okey, maklumat isi kandungan ini mesti ada di dalam kajian kes kamu. Maksudnya semua perkara ini mesti ada dalam kajian kes kamu, dikokotkan. Okey, tetapi isi kandungan ini ya tidak perlu dimasukkan ke dalam kajian kes kamu. Isi kandungan ini adalah untuk kamu susun saja. Susun mengikut ini. Boleh faham? Susun mengikut apa yang ditetapkan, yang mana dahulu ya. Dan kemudian, saya harap kamu boleh faham. Okey, dan kita terus pergi kepada satu, ya, yang satu ni, tajuk. Okey. Kita akan pergi kepada tajuk. Okey, inilah yang perlu kamu buat, ya. Okey, saya dah sediakan. Saya dah letak tajuk dia, tugasan kajian kes kaitan 5. Tema saya sudah letakkan, penyataan masalah saya sudah letakkan. Nama, kamu hanya letakkan nama kamu sahaja. Nama kamu mesti huruf besar. Nama penuh seperti dalam IC. Ya, kelas dan nombor kad pengenalan. Okey, kelas dan nombor kad pengenalan. Kemudian kamu perlu tanda tangan di sini. Dan nanti ya, apabila saya dapat, saya akan tanda tangan. Okey. Yang kedua. Okey. Yang mesti terdapat dalam kajian kes adalah jadual kerja. Okey, inilah saya kata kita kena buat laporan jadual kerja. Okey, saya dah sediakan, kamu boleh tukarlah ya, mengikut kesesuaian. Ini adalah contoh ya. Tetapi kamu boleh ubah nanti mengikut kesesuaian. Okey. Bagi kelas Alfa ya. Okey, memang taklimat saya akan bagi pada 20 hari bulan. Jadi kamu tulislah taklimat pertama pada 20 hari bulan. Okey, cuba kamu lihat kita ada bilangan, tarikh, perkara dan catatan. Okey. Perkara ini boleh berubah-ubah ya, mengikut apa yang kamu buat. Ini adalah contoh. Kamu nak ikut apa yang saya dah buat, terpulang pada kamu, dan ataupun kamu nak buat dengan cara yang kamu buat, terpulang pada kamu, tetapi tukarlah. Kamu boleh tukar. Ini boleh tukar. Ini tapak ni saya bagi pada kamu. Okey, untuk memudahkan awak. Okey. Contohnya ya, bilangan 1, 20 hari bulan September 2021. Perkara. Okey, menerima tugasan kajian kes sejarah. Kemudian mendengar taklimat dan paduan melaksanakan kajian kes sejarah daripada saya, iaitu Cikgu Isekin Sufian. Okey, catatan. Okey, catatan apa dia? Okey, di Google Meet ataupun Google Classroom. Ada yang akan dapat melalui Google Meet ataupun ada yang dapat melalui Google Classroom. Okey. Kemudian hari yang seterusnya ya, kamu letaklah tarikh dia bila berbincang dengan guru dan rakan tentang tajuk yang sesuai dilaksanakan. Mendengar taklimat tentang cara membuat kaedah kajian daripada daripada saya. Ya, di mana? Di Google Meet ataupun Google Classroom. Ya.
sebab dalam kelas yang kedua nanti saya akan bagi taklimat tentang kaedah kajian. Okey. Kemudian, okey, yang ketiga, terpulanglah pada awak mencari maklumat tentang apa. Tulislah tentang apa, sama ada apa sajalah maklumat yang kamu cari itu, sama ada tentang latar belakang pemerintahan beraja dan demokrasi berparlimen ke, ya, untuk yang A tu, ya. Okey. Di mana, dengan menggunakan internet ataupun YouTube, nyatakanlah, ya. Kemudian yang keempat, menemubual beberapa orang untuk dijadikan contoh orang sumber sebagai sumber lisan. Maksudnya kamu membuat kajian, kamu tanya orang yang pakar, mungkin kamu boleh tanya siapa-siapa orang yang kamu boleh temubual. Okey, temubual ini bukanlah wajib. Ini saya bagi contoh, ya. Sekiranya kamu nak gunakan kaedah lain, tidak ada masalah. Kalau kamu nak gunakan kaedah maklumat daripada YouTube saja ke, ataupun video ke, ataupun internet ke, tak kisahlah, ya. Tapi ini cara penulisan saya nak ajar pada kamu, ya. Okey, contohnya, ya, mendapat maklumat, ya, menemubual, ya, beberapa orang untuk dijadikan contoh orang sumber sebagai sumber lisan, ya. Contohnya, bila, jangan pula kamu kata kamu berjumpa dekat mana-mana, ya. Sekarang ni kita dalam keadaan PKP ni, ya, kita tak boleh berjumpa sembarangan, ya. Jadi kita kata menggunakan apa dia? Video, video call, dengan cara video call. Okey. Kemudian yang kelima, menulis perancangan awal, iaitu jadual kerja, objektif kajian dan juga kaedah kajian. Kat mana? Dekat rumah, contoh. Kemudian yang kelima, tulislah tarikh. Yang menulis perancangan awal, itu kajian kerja, yang keenam, menulis proses awal dengan ringkas, membuat kerangka kasta, merangka bahagian pengenalan, di mana? Di rumah, okey. Kemudian menulis bahagian pengenalan, di mana? Di rumah. Menulis tentang apa? Tulislah menulis tentang apa, menulis tentang apa. Kemudian membuat rumusan dan menulis rujukan, kan, di mana? Di rumah. Menghantar, okey, pada yang akhir sekali, ya, 3 hari bulan Oktober. Tugasan ini mesti dihantar pada 3 hari bulan Oktober. Menghantar tugasan kepada guru sejarah. Okey, di mana? Di sekolah, eh. Di sekolah SMK, ya, Gapok, ataupun di Google Classwork. Kita tengoklah nanti. Eh, awak tulis ini, ya, dia sama ada kamu hantar, sekiranya di sekolah buka lambat, kamu terpaksa hantar ke Google Classwork, ya, tetapi saya nak juga, ya, kamu hantar dalam bentuk hard copy, ya, pada saya, sebab saya perlu tanda tangan dan sebagainya, dan saya kena simpan sebagai rekod PBD awak, ya. Okey, itu perlu hantar juga, ya. Tetapi mungkin, ya, kalau sekolah ditunda sampai pertengahan bulan 10, saya akan suruh kamu hantar awal lah, ya, kamu hantar melalui Google Classwork, ya. Okey, kamu hantar pada saya, tapi simpan yang kamu print dan hantar pada saya apabila sekolah dibuka, eh, untuk saya simpan sebagai rekod. Okey. Okey, ini adalah nombor dua, ya. Ini adalah nombor dua. Ya, jadual kerja. Sekarang kita pergi yang ketiga pula. Okey, ingat, ya, kamu ikut saja, ya, seperti tapak yang dibuat, cuma tukar yang bahagian dalam sajalah. Ya, tulisan dia semua kena sama. Okey, sekarang kita pergi kepada objektif kajian. Okey, bagaimana kamu menulis objektif kajian? Okey, kajian kes ini dilaksanakan bagi memenuhi beberapa objektif. Ya, kamu tulislah, ya, sama satu dari segi aspek pengetahuan. Okey, apa yang kamu dapat? Okey, perenggan satu kamu akan nyatakan dari segi aspek pengetahuan. Apa yang kamu dapat? Saya dapat mengetahui tentang apa? Saya dapat memahami tentang apa? Contohnya, saya dapat mengetahui tentang latar belakang pemerintahan beraja dan demokrasi berparlimen. Okey, saya dapat memahami tentang bermulanya sejarah dan kedudukan institusi Majlis Raja-Raja. Contohnya lah. Okey, dari segi aspek kemahiran, apa yang kamu boleh perolehi, kemahiran apa? Okey, saya dapat kemahiran bagaimana merekodkan rujukan, sumber rujukan dengan betul. Okey, yes, sebab melalui kajian kes ni lah kamu tahu bagaimana menulis sumber rujukan. Ya, yeah. Okey, saya dapat menerangkan tentang apa? Ya, yeah. Okey, kemahiran yang kamu perolehi. Ya, yeah. Saya dapat menguraikan tentang apa? Nyatakanlah. Saya dapat menerangkan tentang apa? Bentuk-bentuk negara demokrasi yang terdapat di dunia. Contoh, ya. Yeah. Saya dapat menguraikan apa? Saya dapat menguraikan perbezaan
antara sistem demokrasi di Malaysia dengan sistem demokrasi yang kamu pilih, contohnya Amerika, dengan Amerika, nyatakanlah apa dia secara ringkas. Okey, kemudian ketiga, ketiga aspek nilai, saya dapat menghargai apa? Okey, saya dapat menghargai tokoh-tokoh tertentu ke? Kemudian dinyatakan saya dapat menilai apa? Menilai apa? Oh, betapa pentingnya sistem demokrasi ini, ya. Kerana sistem demokrasi ini boleh memberi peluang kepada rakyat untuk memilih pemerintah. Itu pulanglah apa yang kamu dapat, nilai yang kamu boleh perolehi daripada kajian ini. Okey? Okey, kamu boleh buat dalam ayat lengkap dan berperenggan. Digalakkan menambahkan ayat sendiri mengikut kesesuaian dan kreativiti. Okey, tapak ini telah saya sediakan. Inilah tapaknya. Nanti kamu buanglah. Ini semua dan kamu type. Boleh faham? Jangan pula kamu tulis kat bawah ni. Ini kena buang. Ni semua ni kena buang. Okey? Tetapi perenggan satu mesti isi dia tentang nombor satu. Perenggan dua mesti isi dia tentang nombor dua. Perenggan tiga mestilah isi nombor tiga, iaitu aspek dan nilai. Tulis dalam bentuk karangan, huraian. Ya, kenapa, mengapa, bagaimana. Okey? Kemudian, kita tengok seterusnya yang keempat. Kaedah kajian. Okey, begini saja nanti kamu buat kaedah kajian. Ingat ya. Okey, ini contoh saja. Ini contoh yang lepas, ya, tahun lepas punya. Tetapi cara penulisan adalah sama. Okey, terdapat empat kaedah yang dijalankan oleh saya untuk mendapat maklumat secara terperinci. Oh, dia ada pengulangan ya. Kamu buang nanti perkataan secara terperinci tu ada dua kali. Sekali saja kamu boleh padamkan. Dan bersistematik, iaitu satu, kaedah penyelidikan perpustakaan. Maksudnya saya telah mengunjungi perpustakaan sekolah untuk menjalankan penyelidikan sumber-sumber yang ada di situ. Okey, tetapi dalam keadaan PKP ini mungkin kaedah penyelidikan perpustakaan ini tak boleh digunakan. Tetapi mungkin kamu boleh kata kamu gunakan perpustakaan di rumah, boleh diterimalah. Saya boleh terima. Ya? Okey, untuk saya boleh terima. Okey, saya tak tahu cikgu lain. Tapi kalau untuk pelajar saya, untuk kali ini saya boleh terima. Saya telah merujuk beberapa jenis buku ilmiah, akhbar dan majalah untuk membuktikan kajian saya. Saya telah merujuk buku, okey, ini cara rekod dia. Buku sejarah tingkatan, ini tahun lepas punya, tingkatan 4. Tetapi untuk tajuk tahun ni tingkatan 5, tukarlah ya. Tingkatan 5 yang dikarang oleh, tulislah nama dia. Ya, kamu tengok dalam buku, buku teks tingkatan 5, siapa pengarang dia ya. Okey, tulislah nama mereka. Kalau ada 3, macam ni lah tulisan dia. Ya. Terbitan mana Dewan Bahasa dan Pusaka untuk mendapatkan maklumat tentang, tentang apa? Okey, tentang latar belakang pemerintahan beraja dan demokrasi berparlimen. Contoh dia. Boleh faham? Okey, kamu tuliskan apa yang kamu ni? Yang dapat dalam buku teks, nyatakan maklumat apa yang kamu dapat dalam buku teks. Dua, kaedah melayari internet. Saya telah melayari internet untuk mendapat maklumat dengan lebih mendalam. Saya telah memuat turun bahan yang berkaitan dengan dengan apa? Mungkin kamu nak, kamu dapat bahan berkaitan dengan negara demokrasi Amerika Syarikat. Tulislah apa bahan yang kamu dapat. Ya, okey, sebagai rujukan tambahan. Saya telah melayari laman sesawang seperti letakkanlah dia punya rujukan. Macam mana nak tulis rujukan ini, nanti saya akan bincangkan esok ya dalam perjumpaan yang kedua. Dalam perjumpaan yang kedua, ya, sorry bukan esok ya, maksudnya dalam perjumpaan yang kedua, ya, macam mana nak tulis, macam mana nak tulis rujukan, ya, nama siapa dulu dan sebagainya. Okey, okey, kemudian ya, tiga, kaedah temubual. Melalui kaedah temubual, saya telah menemubual dua orang sumber, iaitu puan siapa, okey, yang berusia berapa tahun, di alamat apa, okey, dan encik apa, contoh kalau ada dua orang ya. Bin apa? Berusia berapa? Di mana? Okey. Okey, sekiranya kamu buat temu buat ini, kamu tak pergi rumah dia, kamu menggunakan video call, nyatakanlah. Ya, kamu buat dalam bentuk video call. Okey, itu saja. Yang dia sebenarnya berada di mana, nyatakanlah. Ya, dalam ayat kamu sendiri. Tak perlu stres. Ya, cikgu dah beri petunjuk ni. Ikut saja. Okey. Kemudian, sekiranya kamu gunakan kaedah audiovisual, ya, saya telah menggunakan kaedah audiovisual dengan melihat rakaman video. Okey, audiovisual ni maksudnya
video lah, video yang kamu tengok dalam YouTube, ya. Okay. Tentang apa? Bagilah tajuk video tersebut. Dengan maklumat yang diperolehi dapat memantapkan lagi kajian yang dilakukan. Okay. Catatan. Semua perkataan yang di bold perlu pelajar ikut apa yang dirujuk. Ya. Boleh faham? Jangan ikut yang saya punya ni. Ya. Maksudnya, kamu perlu rujuk apa, pelajar ikut apa yang dirujuk. Boleh tambah dan guna kaedah yang lain. Cikgu ada bagi 4 kaedah di sini. Kalau kamu nak guna kaedah yang lain, boleh. Ataupun kamu nak kurangkan. Ya, maksudnya kamu tak. Mungkin kamu ada 3 sahaja. Ya. Tetapi saya kalau boleh, saya nak sekurang-kurangnya 3 lah. 4 ni, 3-4 ni bagus lah. Ya. Okay. Setiap kaedah perlu lampir perlu lampiran bukti. Okey. Contohnya kalau kamu ambil bahan-bahan daripada internet, ya. Mungkin kamu boleh ambil gambar, ya. Kamu boleh letakkanlah. Ya. Ataupun kamu nak guna gambar-gambar graf tertentu, kamu boleh letakkan di bahagian lampiran nanti. Bahagian akhir sekali kan? Bahagian akhir sekali, ya. Kamu tengok susunannya mengikut isi kandungan tu. Okey. Yang keenam, kerangka kasar. Kamu kena buat kerangka kasar. Ini yang sepatutnya pelajar selalu pening. Okey. Sebab dia tak tahu macam mana. Kamu tak perlu pening. Cikgu dah sediakan ni. Ya, yeah, kamu kena cari sahaja. Ya. Yeah? Okey. Jadi kerangka kasar. Satu, kamu akan tulis tajuk pernyataan masalah. Okey. Tulis pernyataan masalah. Okey, tajuk dia. Kamu tulis pernyataan masalah. Jadi pernyataan masalah, kamu tengok pada soalan. Apa dia? Pemerintahan beraja merupakan tradisi yang berakar umbi dan menjadi teras kewujudan kerajaan Melayu. Okey. Kemudian yang kedua, nama penulis dan nombor kad pengenalan. Nama murid. Ha, tulislah nama kamu. Nama murid apa dia. Nombor kad pengenalan kamu apa dia. Tulis kat situ. Ini kerangka kerja kamu, kerangka kasar. Okey, jadual kerja. Rujuk jadual kerja. Ya. Tak tulis, tak payah tulis apa-apa. Ini saja tulis rujuk jadual kerja. Sebab kan kamu dah ada buat jadual kerja tadi, kononnya dia akan rujuk kepada jadual kerja. Ya, padam perkataan tulis ni. Boleh faham? Yang merah ni nanti kamu padamlah. Yang merah ni kamu padam. Ya. Okey. Objektif kajian, rujuk objektif kajian. Tulis saja itu. Ya, tak perlu tulis apa-apa lagi. Ya, padam yang merah ni. Kaedah kajian, rujuk objektif kajian. Ya? Boleh faham? Okey, 6, pelaporan. Okey, pelaporan inilah yang perlu kamu tulis ringkasan dia. Yang ini kamu, yang atas ni 5, 4, 3, ya, kamu hanya tulis rujuk jadual, rujuk objektif kajian. Okey, buang yang merah ini. Okey. Pernyataan masalah ni ingat, ambil pernyataan masalah tu typekan di sini. Ya, pat. Ya? Okey. Kemudian kita pergi kepada pelaporan. Pengukuhan kedaulatan negara. Ini tajuk dia. Ya. Ini tajuk. Kalau kamu tengok dalam soalan. Ya. Yang dia tulis tajuk. Itu yang kamu kena tulis. Padam nanti yang warna merah ni. Ini cikgu nak maklumkan pada kamu supaya kamu tahu. Okey. Kemudian 6.1. Salin soalan A. Kamu tulis. Jangan tulis perkataan salin soalan A. Ya, maksudnya kamu tu nanti salinlah soalan A. Latar belakang pemerintahan beraja dan demokrasi berparlimen. Boleh faham? Jangan tulis perkataan nyatakan. Nyatakan latar belakang. Jangan. Tulis apa dia? Latar belakang pemerintahan beraja dan demokrasi berparlimen. Ni A. Pernyataan dia. Ingat di sini. Okey. Kemudian kamu tulis jawapan dalam bentuk poin. Apakah fakta dia? Kalau ada huraian dia tulis. Kalau ada dia punya contoh tulis. Kalau ada penutup dia, tulislah. Tulis secara ringkas. Ya. Kemudian fakta yang kedua pula. Apa dia? Apa dia? Nyatakan, nyatakan. Ingat, bila kamu tulis ini, kamu kena selang ya. Selang. Selang sedikit. Takkan jarak. Ini tulis ya. Kamu tulis macam ini. F1, nyata apa dia? Secara ringkas. Huraian dia apa dia? Contoh tu apa dia? Eh, kesimpulan dia apa dia? Okey. Sekurang-kurangnya mesti ada 2 fakta untuk satu-satu jawapan ataupun satu-satu kajian untuk soalan
untuk soalan A, sekurang-kurangnya 2. Begitulah juga untuk 6.2. 6.2 adalah kamu menjawab tentang bahagian B. Tentang soalan B. Bagaimanakah bermulanya sejarah dan kedudukan institusi raja-raja? Jadi dekat sini kamu salin soalan B. Jangan tulis bagaimanakah. Oh, boleh juga. Bagaimanakah bermulanya sejarah dan kedudukan institusi raja-raja? Ya, yeah, tuliskan. Kemudian, kamu carilah fakta dia. Okey, huraian dia, contoh dia. Okey, dan juga kesimpulan dia. Okey, berapa fakta? Yes. Sekurang-kurangnya bagilah 2 fakta. Okey, bagilah 2 fakta. Ya, yeah, macam ni ya. Yeah. Bagi 2 fakta. Tak di sini. Okey. Kemudian 6.3. Salin soalan C. Keunikan amalan demokrasi berparlimen membezakan Malaysia dengan negara demokrasi yang lain. Okey. Jadi di sini, inilah yang kamu kena bezakan Malaysia dengan negara demokrasi yang lain yang kamu pilih. Okey. Nyatakanlah perbezaan itu. Bagilah fakta. Ya. Sekurang-kurangnya berapa? 2 fakta. 2 fakta, 2 contoh, 2 huraian. Ya, 2 kesimpulan. Lebih boleh tak cikgu? Boleh. Ya, boleh. Ya. Tetapi tak perlulah panjang-panjang sangat. Ya, tak perlulah panjang-panjang sangat. Kalau lebih pun 3 lah. Ya, 3. Ya. 3 fakta. Ya. Okey. Tapi cikgu kalau saya buat lebih juga, lebih daripada 3, tak ada masalah, ya. Okey. 6.3, 7, ya. Yeah. Rumusan. Okey. Rumusan cadangan. Jelaskan 1 peranan warga Malaysia dalam mengekalkan institusi beraja di negara kita. Ini memang saling bulat-bulat lah, memang betul lah yang ni. Tak perlu padam. Okey, pengetahuan, nilai, unsur pragmatisme, harapan, cadangan. Okey, tulis pengetahuan kamu apa dia? Sikit. Sebab dia dalam bentuk rangka saja. Buat dash apa dia? Nilai dash apa dia? Unsur patriotisme dash apa dia? Buat dalam perkataan saja, tak perlu ayat lengkap, perkataan-perkataan. Harapan apa dia? Mungkin 1-2 ayat. Cadangan apa dia? Boleh faham? Okey, ini yang kita panggil kerangka kasar. Okey, tak perlu pening kepala, cikgu dah sediakan, dah nyatakan. Okey, yang warna merah ni nanti padam, padam, padam. Jangan hantar sekali. Dalam rangka tersebut, jangan hantar sekali. Sekiranya kamu ada soalan, kamu boleh tanya saya ya melalui WhatsApp ya, WhatsApp kelas. Saya akan tunggu ya. Sekiranya ada soalan. Okey. Kemudian inilah pelaporan 6.0 pelaporan. Okey. Merupakan penulisan bagi kerangka kasar menggunakan ayat lengkap dalam bentuk perenggan. Maksudnya kamu tulis inilah yang nombor berapa? Yang nombor 6 ni. Nombor 6 ni. Ya? Nombor 6 ni. Semua nombor 6. Nombor 6.1 hingga 6.3. Okay. 6.1 hingga 6.3. Itu adalah pelaporan ya. Jadi ini nanti kamu mula type di sinilah. Bahagian ini. Buanglah ini. Ini buanglah. Okey, bila kamu mula type nanti. Okey, ini penerangan saya. Mesti selari dengan kerangka kasar masing-masing. Okey, mesti selari, mesti sama. Ya. Yeah? Mesti sama dengan apa yang kamu dah buat dekat sini, mesti sama penerangan ni dekat pelaporan tu. Okey. Okey, next kita akan tengok rumusan. Okey. Rumusan. Contohnya rumusan, okey, daripada tugas ini saya telah mempelajari tentang apa? Iktibar pada diri saya dapat mempelajari apa? Iktibar pada bangsa, iktibar pada negara. Harapan pada masa akan datang, saya berharap negara kita akan terus aman dan apa-apa. Okey. Boleh faham? Ini cikgu, contohlah cikgu dah bagi dah. Okey. Tetapi ingat, ini buat di dalam perenggan. Jadi bermaksud, masukkan sedikit ke bahagian dalam. Masukkan. Tap Boleh? Tap. Ini tap perenggan pertama. Tapkan. Boleh faham? Okey, saya harap kau faham lah. Saya tak tahu lagi lah. Cikgu dah bantu dah ni. Ya.
kamu hanya cari sedikit saja bahan, rangka semua-semua cikgu dah buat di sini. Okey, ini adalah sumber rujukan yang akan kamu bagi. Sumber rujukan, buku, ini contoh. Ya, kalau buku, okey, itu dia buku. Okey, buku sejarah mesti ada. Semua mesti ada buku sejarah. Wajib mesti ada buku sejarah tingkatan 5. Mesti ada. Yang ni tingkatan 4 punya. Kamu tulis tingkatan 5. Penulis dia berbeza, ya. Okey, dia ada nama penulis dahulu. Ya. Kemudian tahun terbitan. Kemudian tajuk buku. Buku sejarah tingkatan 4. Lepas itu, tempat buku ini dikeluarkan, diterbitkan. Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka. Yang ini nanti saya akan bagi secara terperinci dalam perjumpaan yang kedua. Okey, kemudian orang sumber ini melalui temuramah lah yang tadi, ya. Okey, internet, VCD. Ini contohlah VCD ke ataupun video ke, YouTube ke. Sekarang ni orang tak guna VCD lagi, kan? Okey, YouTube saja, ya, tekan, ya. Okey. Contoh lampiran saya akan kepilkan di okey, lampiran. Sekiranya ada lampiran, lampiran macam bentuk gambar ke graf ke yang kamu nak membuktikan kamu punya penerangan, ya. Tak janganlah pula, ya, ada pelajar tahun lepas kita tengok apa yang dia ambil dari internet tu, ada 5-6 muka surat semua dia pergi letak di bahagian lampiran. Tak perlu. Contohnya kalau kamu nak membuktikan tentang penerangan kamu, ya, yang memerlukan peta, okey. Cuma bagi peta sajalah. Kalau graf ke ataupun gambar ke, okey. Gambar contohnya mungkin presiden pertama yang dipilih oleh bla 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 bla. Okey, kamu nak tulis, kamu nak bagi tu, letakkan lampiran dan tulislah apa kaitannya. Jangan letak gambar macam tu saja tanpa ada penyataan tentang gambar tersebut. Boleh faham? Okey. Okey, lampiran di bahagian akhir. Kemudian, ya. Okey. Ini adalah contoh pelaporan kamu. Okey, pelaporan kamu, kamu tak perlu tulis nombor. Macam tadi kan kita ada tulis 6.0 pelaporan, betul? Okey. Kamu tulis itu saja, pelaporan. Di atas betul, kamu terus tulis tajuk dia. Okey, tajuk pelaporan kamu. Oleh siapa, tulis nama kamu dan kamu terus tulis pelaporan kamu tadi. Dalam bentuk macam ini, dalam bentuk perenggan. Okey? Boleh faham? Dalam bentuk perenggan. Okey? Ini sumber tadi lah, kan? Ini. Dalam bentuk macam ni, ya. Okey. Ingat, tuliskan tajuk dia. Kemudian, nama kamu. Oleh siapa. Okey? So, susunlah dia. Susunlah ini nanti, ya. Seperti yang telah saya maklumkan dalam bahagian isi kandungan. Susunlah tajuk, jadual kerja, objektif kajian, kaedah kajian, kerangka kajian, pelaporan. Okey, pelaporan dalam bentuk yang tadi saya tunjuk tadi. Ya. Okay. Kemudian ada rumusan, kemudian baru ada rujukan, lampiran. Okey. Okey, saya harap awak semua faham dengan jelas. Kiranya kamu tak jelas, kamu boleh ulangi semula video ini, ya, saya rakamkan untuk kamu memahami. Okey, untuk lebih jelas dalam penerangan ini, ya, kamu printlah semua bahan yang saya bagi dan kamu boleh dengar penerangan saya dalam video ini. Okey, dan kamu boleh catatkan dia sebagai bimbingan saya. Okey, di dalam bahagian apa? Di dalam bahagian bukan pelaporan, di dalam bahagian sekejap, ya. Tengok semula. Di dalam bahagian jadual kerja. Okey, berapa kali, okay. Contohnya, ya. Kalau orang hari ketiga kamu masih lagi nak dengar panduan, ya, taklimat ini, kamu tulislah, okey, mendengar taklimat melalui perpolisian, melalui YouTube. Ya, oleh siapa? Oleh saya. Okay, tulislah. Ya. Okay, tetapi walau macam mana pun, ya, kena siap dalam masa 2 minggu
Dan saya rasa ya, tak sampai 2 minggu pun kamu boleh siapkan sebab semua dah ada. Ya, saya rasa dalam masa 3 hari kamu boleh siapkan. Tengok dalam Putex ya. Untuk A ada dalam Putex, untuk B ada dalam Putex, tulis dalam ayat kamu sendiri, untuk C saja. Ya, C pun kamu nak cari berapa fakta saja, 2-3 fakta saja yang huraikan. Okey? Okey, saya harap kamu boleh buat yang terbaik ya. Itu saja. Kita jumpa lagi dalam kelas yang seterusnya. Saya akan menerangkan bagaimana kamu nak menuliskan sumber. Okey, terima kasih.